soal impor jagung. Data kebakaran hutan yang disebut Jokowi juga dipersoalkan. Jokowi menyebut tidak ada kebakaran hutan selama 3 tahun terakhir, namun warganet menunjukkan realita bahwa sepanjang 2016 hingga 2018 terjadi kebakaran lebih dari 30.000 hektar lahan hutan. Atas tuduhan salah data tersebut, Jokowi pun meminta warganet memahami poin utama kalimatnya. Dan kita bisa mengatasi kebakaran dalam 3 tahun ini. Artinya bukan tidak ada, turun drastis, turun 85% lebih. Artinya ya sekarang kan nggak ada yang namanya apa pesawat nggak bisa turun, nggak bisa naik kayak dulu. Keluhan-keluhan di provinsi mengenai asap juga nggak ada. Keluhan dari negara tetangga dalam 3 tahun ini Singapura, Malaysia dapat dikatakan nggak ada komplain sama sekali. Itu yang kita maksud. Terus nggak ada kebiada. Tapi turunnya lebih dari 85%. Gitu. Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Boom! Mereka ramalkan kita ini bubar.